Kisah ini berlaku pada kemarin, sewaktu matahari keluar setelah hujan berminggu-minggu. Inilah dia, Hazami Aiman, bukan nama sebenar. Dia adalah peminat kapal terbang. Sewaktu kecil, dia sering bermain layang-layang bersama rakan-rakannya. Kali ini, ketika dia besar, dia bermain dengan kapal terbang RC-nya yang baru dibeli semalam. Ini Farid, tukang jahit, dan itu juga tukang jahit. Inilah dia, Hazami Aiman bersama dengan jet RC-nya. Melihat apakah kerosakan setelah crash tadi. Hazami Aiman cuba membetulkan apa yang tidak betul yang sememangnya sudah betul. Hazami Aiman, inilah dia, Hazami Aiman, kita tengok. Terlihat Hazami Aiman masih lagi membetulkan apa yang sudah betul di jet RC-nya. Mari kita tengok apa ada di sini. Inilah dia, bekas askar Vietnam yang dulunya berkhidmat untuk Malayan Union. Kini masih lagi Hazami Aiman. Kita masih lagi menunggu Hazami Aiman untuk melepaskan jetnya. Masih lagi Hazami Aiman sudah bersedia untuk melepaskan jet RC-nya pada ketika ini. Petang yang sungguh mendamaikan setelah hujan berminggu-minggu. Itu dia, Hazami Aiman telah melepaskan jet pribadinya. Masih lagi Hazami Aiman meluru terus masuk ke dalam gol. Meluru terus masuk, menyerbu angin dan terus menghempap dinding. Mari kita tengok jet Hazami Aiman yang telah dibelinya RM120 di Shopee. Apakah cara terbangnya mengikut kesesuaian yang dihendaki oleh Hazami Aiman sendiri? Kita masih lagi tengok Hazami Aiman